Ini abang ni. Di sini tak tahu. Ah, itu pun saya ke sini. Ini dah dilepas ke kamar baik. Datang ya dengan. Inilah. Kok enggak tak ada rasa mau terpencil apa ni? Oh, mengkasut. Akibatnya mengalok orang makan saya. Masih seperti inilah saya. Oh, sayang ya. Pohon cinta apa nama? Di publish di mana aja? Di publish di YouTube.
sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya beda berpakaian hari ini biasanya gitu. Kebetulan hari ini adalah hari lingkungan hidup, di mana kegiatan tersebut adanya di pantai Pulau Datuk. Jadi saya dari sana kebetulan pengen buka acara di sini, jadi buru-buru setengah acara ini. Tentunya kegiatan ini bisa terlaksana atas kerjasama dan kerja keras dari semua pihak, terutama PPID dan pendampingan di setiap level pendampingan. Hadirin yang berbahagia, salah satu tahapan pokok program inovasi desa adalah pelaksanaan perusahaan inovasi desa yang selanjutnya disebut dengan BID atau BID sebagai sebuah forum penyebaran dan tertukar inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa, sekaligus sebagai wahana pertukaran pengetahuan dan inovasi desa pada tahun anggaran 2019. BID dilaksanakan di setiap kecamatan dan atau kluster beberapa kecamatan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari model pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa atau PPID, mulai dari tingkat kabupaten, kota, kecamatan dan desa. BID merupakan media belajar bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk memperoleh informasi atau referensi yang dapat mendukung pembangunan desa. BID dilaksanakan untuk membantu desa dalam meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan dinilai oleh dana desa. Yang saya hormati Kepala Dinas SP3 APND dalam hal ini selaku Ketua Tim Inovasi Kabupaten, yang saya hormati Tenaga Ahli Media Layanan Sosial Dasar Provinsi Kalimantan Barat serta rombongan, selamat datang Bapak di Kabupaten Kalimantan Barat. Yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kalimantan Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Camat Simpang Hilir atau yang mewakili, Camat Teluk Batang atau yang mewakili, Camat Seponti atau yang mewakili, Kepala Desa Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Batang dan Seponti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pada kesempatan ini untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kuasanya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Kita juga bersyukur karena pada hari ini kita dapat berpartisipasi dalam bursa inovasi desa. Pengesahan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menandai dibukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju, di mana Undang-Undang Desa menghadirkan cara pandang baru dalam melihat pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam mengamanakan Undang-Undang Desa, salah satunya dengan pola inovasi kegiatan, praktik-praktik cerdas atau pengetahuan dalam investasi desa, dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pembangunan desa telah tumbuh dari inisiatif masyarakat, pemerintah desa, maupun kecamatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan dana desa, Kementerian Desa mengeluarkan keputusan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan surat nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas keputusan Menteri nomor 48 tahun 2018 tentang bermanfaat umum program inovasi desa. Program inovasi desa dirancang untuk memunculkan adanya inovasi dalam praktek pembangunan dan solusi inovatif untuk menggunakan dana desa yang ada di desa. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkaitan antara pelaksanaan undang-undang desa, berhimbau kepada seluruh hadirin untuk bisa berinovasi dan
dan membuat komitmen bersama untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa demi masyarakat desa yang sejahtera. Ini sambutan Bapak Bupati, karena selaku pejabat yang mewakili Bupati, saya tidak boleh menambah dan mengurang apa yang dititipkan Bupati kepada Bapak Ibu. Karena saya sudah terlanjur berdiri di sini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan saya waktu sedikit untuk menambahkan. Bisa. Kami sangat menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini yang dipagarkan oleh Dinas SPDIA APND, dalam ini khususnya bidang pemberdayaan masyarakat, untuk menggali inovasi-inovasi yang ada di desa. Sekarang memang pemerintah dengan kalau kemarin periode pertama pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo itu membangun dari pinggiran, artinya membangun mulai dari tingkat yang terbawah dari desa-desa dan memprioritaskan desa-desa yang tertinggal dan terjauh. Ini dalam rangka untuk pemerataan pembangunan. Jadi sekarang dengan digelontorkannya anggaran untuk desa minimal 10% dari belanja daerah, ini untuk memacu pembangunan itu tumbuh dari masyarakat. Ide-ide pembangunan itu tumbuh dari masyarakat dengan melihat kebutuhan yang benar-benar sangat urgent bagi masyarakat. Dengan tersedianya ada kelebihan belanja dari masing-masing keluarga, tentunya keluarga bisa merencanakan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk pemenuhan terutama di bidang pendidikan, karena Kayong Utara ini baru menggratiskan itu sampai SLTA. Itu pun semenjak kewenangan SLTA ditarik menjadi kewenangan provinsi, intervensi kabupaten terhadap SLTA menjadi sangat-sangat terbatas. Dan ini memang polemik, sehingga kami baru bersama-sama dengan DPRD merencanakan akan merevisi perda tentang pendidikan gratis. Karena ini sangat menyakitkan bagi SLTA, di satu sisi Kabupaten Kayong Utara masih menjalankan program pendidikan gratis, tapi di sisi lain kewenangan kabupaten sudah tidak bisa mengintervensi pendidikan SLTA. Nah, jadi dengan kondisi ini, kalau keluarga sudah punya daya beli yang cukup, tentunya untuk membiayai anak-anak sekolah itu sudah bukan halangan lagi, baik di tingkat SLTA maupun sampai ke perguruan tinggi. Dan perguruan tingginya pun tidak perguruan tinggi asal kuliah. Terkaya raya ini anugerah Allah yang tak terhingga kepada rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Kecamatan Simpang Hilir, Soponti, Terbatang, ini merupakan anugerah yang tidak terhingga. Kita dapat melihat negara-negara lain yang punya 4 musim. Mereka hanya bisa bekerja maksimal itu hanya sekitar 6-8 bulan. Tapi kalau Indonesia ini 360 hari dalam setahun, 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, itu bisa kita gunakan untuk bekerja. Jadi anugerah yang tidak terhingga ini ayo kita syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita jaga alam ini, kita manfaatkan sebesar-besarnya tanpa merusak alam. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu tadi Pak Kepala Dinas memakai baju seragam lingkungan hidup, ya karena pada hari ini juga hari perayaan lingkungan hidup, di mana kita setiap rakyat Indonesia diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sekarang sedang digalakkan pemakaian bahan-bahan dari plastik. Begitu mati terdampar di pantai, di bedah perutnya isi plastik. Ada lumba-lumba yang mati juga sama. Dunia internasional, terutama melalui organisasi WWF-nya, ini sangat mengecam Indonesia. Sehingga sekarang ada gerakan untuk meminimalisir penggunaan keperluan sehari-hari menggunakan produk plastik. Jadi sudah ada himbauan kemarin pada hari Selasa di Polres juga sudah
meluncurkan suatu kegiatan gerakan untuk meminimalisir penggunaan plastik, sehingga seluruh stafnya, seluruh jajarannya itu dilarang menggunakan membawa minuman dengan menggunakan kemasan plastik. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara Bursa Inovasi Desa Klaster Kecamatan Simpang Cilir, Teluk Batang dan Seponti Kabupaten Kayu Utara, saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada peserta yang disebutkan namanya. Kita akan maju ke depan. Tim pelaksana inovasi desa atau yang mewakili tim mereka maju ke depan. Dan selanjutnya, penghargaan ketiga diberikan kepada pendamping desa Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Seperti. Diberikan kepada perwakilan pendamping desa untuk Kecamatan Simpang Hilir, Bapak Rana Hartana SPD. Kepada Kecamatan Teluk Batang, Ibu Mistri HMD, dan Kecamatan Seperti diberikan kepada Ibu Sri Wahyuni. Dipersilakan. Saya Kabupaten Kayu Utara, Ibu Dr. Anda Hilaria Siani, agar berkenan memberikan penghargaan didampingi oleh PLC Kepala Dinas SP 3 PMD Kabupaten Kayu Utara, Bapak Hermanto SP, dan didampingi oleh PA Madya Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Supro SPDI. Desa Telaga Arum. Selanjutnya penghargaan diberikan oleh PLT Ketua Dinas SP 3 PMD Kabupaten Kayu Utara. Selanjutnya penghargaan untuk pendamping desa diberikan oleh tenaga ahli madya Provinsi Kalimantan Barat. Pendamping lokal desa Kecamatan Seperti. Pendamping desa Teluk Batang. Dan pendamping desa Kecamatan Simpang Hilir. Ya, aplaus kepada desa Mata-Mata. Kami persilakan Bapak Ibu. Ini adalah hasil inovasi. Dari kotoran sapi, sini kan banyak sapi. Iya. Nah, untuk ini ya, 10 ekor sapi itu ya udah bisa memproduksi berapa ini ya? Ada 5 kakak. Menunya juga ada ya. Mudah-mudahan nanti kalau 2 sapi pun bisa jadi 1 kakak kemampuan ya. Produksi. Kemarin udah dicoba gue dikembangkan. Udah dikembangkan sampai sekarang kan?
kemarin pengen dikembangkan dengan TTG itu, makanya pembiayaannya itu agak besar karena dia harus pakai tangki, itu harus kedap muda. Tapi anak jangan, anak kan jangan, saya kan kalau anak sama Pak Bola lagi deh. Kalau di zaman kita dulu kan belum ada program di anaknya, zaman kita dulu belum ada. Jadi kalau pendek karena keturunannya. Gennya bu, ya? Karena gen. Ini menu-menu yang ada 39 menu tawarkan bisa. Tidak perlu sekarang konsultasi kan tidak perlu face to face. Media sosial. Lebih efektif dari media sosial. Akan kita nego-nego inovasi negara lain pun tinggal di tanya Pak Buja. Ketemu. Lari, ini kan mau hantar. Selamat datang Bu. Sumber dayanya pun banyak kan? Ya. Sayang saya bilang ini kan kita banyak masyarakat yang nyara sapi. Tidak ada yang berhasil daripada kita kan ribut terus kekurangan gas 3 kilo katanya. Nah, kembangkan inovasi itu masak pakai tai sapi. Ya gas. Bisa mana kira-kira mau dicar? Coba yang kita garap kecilnya kemarin yang di desa diolah jadi apa? Pandam. Nah itu dia disebut kawan-kawannya pun kita tapi dah sekarang yang tai. Jadi dia bisa mengolah sapi. Pak Eko. Jadi apa anaknya? Pupuk kandang. Ayam pembaru pupuk. Iya. Karena kalau misalnya dalam jumlah banyak, sekarang udah mulai kesusahan karena ton waktu itu kita tanah bakar organik. Udah dikasih. Udah dikasih ke sini. Kemarin. Kalau yang ini yang terakhir kita buat sama Balai Pelestarian Budaya Sejarah Pontianak itu di Tanjung Santai. Saya dulu kan ya, bukan kayu ya. Tapi ada kayu kan dulu masuk ke Tapang. Satu acaranya dia jadi anaknya itu hak patennya udah terlanjur ke Ketapang ya. Iya, seperti Senggayong kita udah buat dulu Senggayong yang Senggayong itu. Nah ini. Jadi Ketapang sama juga Senggayong punya kayong katanya. Kan Ketapang katanya. Ini kan suku bawa tuh ke Pontianak beras merah. Beras merah dari sate. Senggayong yang beras merah. Tapi kalau misalnya di sini ada juga karena kita satu kemarinnya masih satu kabupaten. Bisa jual bibit. Ini memang hasil dari riset dari Balai Kajian. Boleh? Kenal? Boleh? 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 Nanti ya. Abang ngepost itu gimana? Petang yang lalu. Kita sapan video anak dan kayong juga punya produk ini dari simpang dari anak dari Satai Bu. Satai Kampung Mulia ya bubar keras dah pangannya. Silakan Bu. Makasih banyak lah ya. Assalamualaikum. Ya, semuanya ya. Ya, Bu, mari Bu, hati-hati. Bu Bingkis. Juara satu di provinsi. Ini juga Senggayong. Ini Senggayong ini di Sintang. Ini juara apa ini? Ini belum Pak. Ini film di
itu Pak. Kemarin udah di launching sama Pak Bupati juga di pemutarannya di Ketapang, Sandai, Pendawangan. Itu Rutso. Rutso Pak. Rutso di. Kalau Senggayung ini terus menang di festival di Sintang sebelumnya dapat 3 nominasi. Gimana udah anu enggak? Hah? Udah. Yang lain ada enggak, Pak? Album yang ini yang Asmah kemarin nih, Pak. Anu, Pak, yang Asmah deh. Album yang lain yang itu enggak ada ke?